on this mysterious isolated beach. Here, lonely people like to stay in this beach because they hate crowded areas. Look. Guys, welcome back in my YouTube channel Jonah Jo. Hari ini aku mau pergi ke Sanpol. Sanpol itu sekitar berapa ya? Gelapnya. Sekitar 10 menit dari sini. Kemudian di sana ada pantai, terus ada bangunan-bangunan tua. Apalagi ya? Yaudah deh, kita lihat di sana, oke? Okay? Oh ya, sebelum videonya aku mulai, kalian jangan lupa subscribe dulu. Karena subscribe itu gratis. Ingat ya, subscribe itu gratis. Dan by the way, sekarang cuacanya itu masih panas. Tapi agak-agak dingin, makanya aku pakai kayak gini. Apa ya, ada angin-angin dikit, tapi panasnya tuh masih, panas matahari tuh masih menggigit. Okay. Sekarang kita menuju ke mobil. Donde bas? Mobil di sana, tapi bujuku ke situ, ternyata ada kucing. Vamos, cariño. Duh, capek juga ya. Oh, ginian. Mari kita menuju ke mobil. Oh ya, hari ini aku juga masih pakai hot pants karena masih hot. Dan kayaknya di pantai itu juga masih banyak orang yang berjemur. Sepertinya, kita lihat. Oke, aku masuk mobil dulu. Nah, see you there. Stay tuned. Madre mia, ternyata di sini masih panas. Dan tadi di sini ada di farmasi bilang sekarang itu 28 derajat Celcius. Wow. Kita masih summer, guys. Padahal jadwalnya udah musim gugur. Mari kita menuju ke pantai dan kita lihat gimana kota-kota di sini, oke? Okay? Bangunannya semuanya. Yes, mari ke sana. Ini guys, yang namanya Sanpol de Mar. We were there, right? In the park. Jadi di sana sudah kelihatan lautnya. Sana itu taman, guys. Taman. Kalau hari Sabtu gini atau hari Minggu rame banget orang piknik, barbecue di sana. Jadi cuaca di sini sekarang itu panas, tapi berangin.
tapi agak sedikit lembab juga. Jadi kemejaku yang tadi di sana tadi aku pakai, udah aku lepas karena ternyata di sini panas. Masih banyak bangunan-bangunan lama ya di sini. Jadi ini masih bangunan model lama. Biasanya bangunan model lama itu cuma 2 lantai. Dan di sebelah sana sudah laut. By the way, kalau naik kereta, ini jalan kereta, biasanya stop di sini. Wow. Look, this home so pretty. Wow. Rumahnya bagus. Look, Carino. Right? You want to try here? Jadi di sini tuh sekarang sepi karena orang-orang masih makan siang. Di sini jam makan siangnya tuh jam 3-an. Kalau kita kan Indonesia jam 12 ya. Di sini tuh jam 3. Oh, there's a car. Wah. Di sini ada bangunan unik. Jadi is it original, right? They don't change or rumahnya masih antik, guys. You wanna try? Perfecto. Kayak di telenovela ya rumahnya. Wow. Even look is still old. Ini sistem listriknya juga masih jadul, guys. Kalau yang baru tuh sekarang nggak ada di atas kayak gini. The window looks so nice, right? Cantik, guys. Rumahnya. So pretty. Dan di sini itu enggak banyak ribut-ribut ya, enggak bising. Lihat. Tipikal bangunan lama. Sekarang di belakangku ini, di atasku ini iglesias atau gereja. Dia nggak tahu ini ujungnya kemana.
daerah. Yeah, I think this is area of Iglesias. Wow, so antique. Sepi banget di sini. Krik krik krik. Sepi. Ada orang. Ini guys. Ya, aku ambil foto dulu. Jadi di sini masih banyak rumah-rumah antik dan mereka nggak ngerubah, jadi tetap bentuk semula. Sekarang kita menuju ke pantai. Cariño, cuídate. Cuídate. You want to go there? In the beach? To the beach? Dog. Hah? Lihat, ada rumah khas Spanyol. Spanyol banget nih, ini juga nih. Panaderia itu artinya jual roti. Wow, so pretty. Ini bangunan lama guys, yang ini bangunan baru, beda kan? No hay más. Vamos a playa. ¿Dónde? Wow. Pintunya masih jadul. Ini juga bangunan lama, guys. Carmen Manzan. Jadi rumah-rumah di sini itu aku suka banget. Antik. Dan di sini tuh jalan mobil juga. Perukeria ini salon. Mama supply ya. Wow. Ini rumahnya antik lagi nih. Look. Old building is more artistic, right? Than now. I think on. No car. Ah. This is the beach. Wow, look. You want go there or go there? Here? Ah. Nah, faucet seperti ini bisa diminum langsung karena airnya itu fresh biasanya. Is safe for drink?
Nah, di Spanyol ini banyak sekali keran-keran seperti ini di tempat umum. Banyak. Ayo kita. Ketemu lagi. Nah, ini dia guys, kereta yang biasanya aku pakai. Ini kereta menuju ke Barcelona kayaknya. Iya, it's true. Ini stasiun. Jadi dekat stasiun, kalian lihat bangunannya bagus-bagus kan? Sepertinya kereta ini lagi nunggu kereta yang lain. Kayaknya mereka lagi crash, jadi yang ini nunggu. Sekarang kita mau menuju ke pantai. Tuh, bener kan? Tuh. Ada kereta dari sana, guys. Mama sa Barcelona. It's free. Itu bangunan lama juga ya. Look the blue one. Wow. Masih banyak bule guys, masih banyak bule berjemur. Mercadona. Sekarang kita di pantai San Pol de Mar. Panas. ¿Qué es eso? Mira. Sekarang kita on the way pulang karena di sini kecil, jadi sebentar aja udah kelar. Mucho calor. Ini juga masih bangunan lama. Lihat guys, di sini ada ornamen kapal-kapal. Wow. It's so nice, right? Hello guys, sekarang aku di mobil sendirian.
Jadi bojoku itu tadi ngajak aku stop, ayo kamu rekam ya, ada pantai bagus. Tapi di luar kan panas banget ya, meskipun sekarang masih jam 5. Aku bilang ke dia, aku malas ah panas. Yaudah, kamu tunggu di mobil, mana kameranya? Dan dia ambil dong. Aku gak tahu dia sekarang gimana. Aduh, bejo satu itu. Oke deh, see you. Sini panas banget. Ooh, this is nice. Wow, look. This park, people swimming. My gosh, it's a lot of water. We are here again. This is another side of the beach. You know, for going here is not easy. It is complicated way. Secret door for enter in this mysterious isolated beach. Lonely people like to stay in this beach because they hate crowded areas. Look. Wow, so clear water. Muy clara. Lautnya bening, guys. Tuh. Di sana itu kale ya, dan lihat loh, masih banyak yang berjemur. Well, akhirnya jalan-jalan kita di San Pol de Mar sudah selesai. Sekarang aku menuju ke mobil, mau balik ke rumah. By the way, thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share ke seluruh sosial media kalian. Okay? See you in the next video.